Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai sahabat YouTube. Ketemu lagi dengan kita. Kita Zakafat. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Kota Pasaman. Tepatnya ke tempat kawasan wisata murah. Hanya cuman membayar parkir, kita bisa main-main aja anak, berenang-berenang. Namanya ikan larangan Cilambau, Cinali Pasaman. Ikan larangan merupakan sebuah mitologi masyarakat Minangkabau tentang ikan yang dilarang untuk ditangkap, dipancing, dimakan karena konon ceritanya siapa yang memakan ikan tersebut akan terkena musibah. Percaya nggak percaya, entah itu sakit aneh, perut menjadi besar atau buncit, ataupun musibah lainnya. Ikan ini bisa dimakan saat hari-hari tertentu saja, seperti pada acara adat ataupun hari besar keagamaan. Menurut informasi yang diimpun, ikan larangan terjadi karena dulunya di sungai atau kolam tempat ikan larangan itu berada, ada seseorang yang sakti memberi ilmu teluh. Pada bibit-bibit ikan, hal itu dilakukan agar tidak ada yang berani mencuri karena dianggap memiliki perlindungan yang magis berupa kutukan, sehingga larangan tetap lestari dan berkembang biak dengan baik. Ikan larangan pada hari-hari biasa tidak boleh ditangkap. Apabila kedapatan orang yang menangkap, akan mendapat sanksi sosial seperti ejekan, sindiran dari penduduk sekitar. Mitos ikan larangan memberi dampak baik bagi penduduk setempat. Dengan adanya ikan larangan ini, penduduk setempat menjadi lebih aktif menjaga kebersihan daerah aliran sungai dan irigasi. Karena selain dilarang untuk menangkap ikan, penduduk juga dilarang untuk membuang sampah dan mengotori perairan yang ada di ikan larangan. Dengan demikian, ikan bisa tumbuh dengan cepat dan sehat, sehingga wajar saja ikan larangan biasanya memiliki ukuran dan bobot yang besar sehingga menggoda untuk ditangkap. Nani? Omae wa mou shindeiru. Nah, begitu guys. Bagi yang penasaran, silakan aja datang ke Cilambau Cinali Pasaman. Murah loh, bisa aja anak berenang, kasih makan ikan hanya dengan membayar parkir. Nah, berita gembiranya, ikan larangan akan dibuka bebas untuk umum beberapa kali dalam setahun atau dalam periode waktu tertentu. Penduduk dipersilahkan untuk menangkap ikan menggunakan jala atau tangan kosong. Hasil tangkapan bisa dikonsumsi beramai-ramai dan sebagian akan dijual untuk kepentingan bersama seperti memperbaiki jalan desa atau pembangunan tempat ibadah. Pembukaan kawasan ikan larangan ini terbilang unik serta menjadi atraksi yang seru dan menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Melihat bagaimana masyarakat tumpah ruah ke air untuk menangkap ikan dengan tangan kosong, belum lagi perebutan antara penangkap ikan yang tak jarang mengakibatkan lumpur naik sehingga air menjadi keruh. Semakin keruhnya air, tentu mendapat ikan akan semakin sulit. Berdasarkan sumber lainnya, diketahui objek wisata ikan larangan ini banyak dimanfaatkan oleh pelancong melakukan terapi ikan atau sekedar memberi makan untuk ikan. Selain itu, pengunjung juga tidak dipungut biaya alias gratis, sehingga dapat memikat wisatawan untuk berkunjung. Gratis men, gratis. Baca.
Nah, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Jika video ini bermanfaat bagi sahabat YouTube, silakan share di media sosial kalian masing-masing agar kita lebih semangat membuat video-video lainnya. Terima kasih telah mengikuti video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.